Assalamualaikum, selamat kembali ke Shah Travel Diary Official. Kepada yang belum subscribe, anda boleh subscribe dekat bawah. Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Yeay! Hari ini adalah hari yang special bagi saya. Wife saya setelah hampir 2 bulan dapat keluar dari rumah. Yeay! Habis semua dia cari. Aduh, peninglah. Habislah semua benda dia beli. Tapi best choice lah waktu PKP ni kan. Yang bukanya Family Mart dan bukanya ada kedai-kedai yang makan semua kan. So, ada dibawa something special for me. Yang pertama adalah Fish Mart punya frappe. Oh, cookie! Yang telah diminum sebahagian. Beli untuk saya. Oh, so cuit-cuit sejuk. So cool! Yang kedua pula adalah barang special diberi nama Samdol. Bukan Samdol eh. Samdo. Sando! Sando, ya Allah, Samdol lah, Samdo, Sando. Ha, ni betul ni, Sando, Sando. Dinamakan Tiramisu Sando. So, ini semua tiramisu. So, dia punya tagline untuk Sando ni adalah soft, sweet, sandwich like cake. Tak study ke sebelum review. Tak study sebelum review. Nama spontan, tengok apa benda kan. So, jom kita buka dan kita rasa. Dekat luar ni adalah dia punya cake, sponge cake dia. Dan dalam ni sebenarnya pun adalah sponge cake yang ni. Yang tengah ni adalah sponge cake. Yang tepi ni, tepi ni adalah dia punya cream. Yes, tiramisu punya cream. Di sini yang rasa ni tiramisu. Dan yang ada juga warna putih ni. Sekejap, saya rasa apa warna putih ni. Cream. Dia adalah cream cheese biasa. Dan yang atas ni adalah all the chocolate. Jom kita rasa apanya rasanya, samdonya, tiramisunya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, makan yang tak ada bahagian coklat dulu. Luar dia lembut. Okay. Dia rasa macam sponge cake yang lembut je. Okay, dalam ni, cake yang dalam ni, dia agak keras sikit. Okay, dan dia punya cheese ni memang terasa dia punya tiramisu. Dan kita rasa pula yang bahagian yang ada coklat ni pula. Apa bezanya? Lagi sedap dekat atas ke lagi sedap kat bawah? Sekejap lah. Memang terasa coklat. Dan saya rasa yang atas, bagi saya lah, personal opinion lah, atas lagi sedap yang ada coklat lah. Minat coklat buat kan ya? Sebab ada coklat. Sebab ada coklat. So saya ni pun minat coklat. Atas lagi sedap. Bagi saya, dia rasa dia rasa tiramisu dan dia tak ada rasa manis sangat. Dia terasa macam kopi-kopi sikit lah. Terusnya adalah Frappe Cookies daripada Family Mart. Sebab kan dah minum setengah. So tak apalah, saya kacau-kacau sikit dia minum sekali. Saya rasa macam bawah ni, kalau kita tengok bawah ni dia ada dia punya chocolate rice. Dia daripada dia chocolate rice dan atas ni macam biasalah ada susu dan juga ada cookies yang diblendkan sekali. Cookies punya milkshake. Saya akan repeat ataupun tak? Saya akan repeat. Okay, tapi kalau katakan dia punya coklat ni banyak penuh satu kawasan atas tu, memang saya akan beli selalu. Ha, tapi beli yang selalu. Ini mungkin setengah ni saya akan makan. Yang ada coklat tu saya akan makan. Lagi setengah tu mungkin saya akan makan lah. Minat coklat kan. But yang ini pun is better kalau katakan kita beli untuk macam nak buat simple birthday present ke. Ataupun is simple lah. Tak nak beli kek. Macam kek mahal-mahal dekat kedai kek yang entah mana-mana dengan harga RM40 satu kek tu kan. Untuk yang cookie ni, okay, not bad. Dan kalau dikatakan nak repeat ataupun tak, occasionally mungkin saya akan repeat. Tapi tak selalulah. Kalau saya, saya lagi prefer coklat daripada cookie ni. Frappe Cookies ni, dia ada banyak jenis tau. Coklat, dia ada watermelon, lychee dan sebagainya. So you guys pun boleh tengok juga dalam laman web Family Mart. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Kepada yang belum subscribe, anda boleh subscribe lagi dekat bawah. Dan kepada yang tak subscribe, terima kasih banyak-banyak. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Ciao.